Beralih ke berita selanjutnya, jalin silaturahmi dengan para reseller Asah Beauty MS Co. adakan iftar Ramadan pertama di Kota Semarang. Asa Beauty MS Glow mengadakan iftar Ramadan di Gumaya Topper Hotel Semarang Jumat petang. Tema yang diangkat adalah indahnya silaturahmi, berbagi kebahagiaan. Iftar Ramadan dihadiri Maharani Kemala selaku founder MS Glow, Destia Rahmawati selaku owner Asa Beauty, serta 50 orang dari Jawa Tengah selaku agen, reseller, dan member MS Glow yang dipimpin oleh Asa Beauty. Selain ramah-tamah, acara juga diisi dengan games, door prize, serta santunan kepada anak yatim. Untuk hiburan, ada penampilan tari dan live musik. Acara kemudian ditutup dengan buka bersama. Founder MS Glow, Maharani Kemala mengatakan, iftar merupakan acara pertama pada bulan Ramadan tahun 2021 di Semarang. Dengan diadakannya acara ini, silaturahmi antara member, reseller, agen terjalin dengan baik. Mudah-mudahan dalam acara iftar Ramadan pada sore hari ini membawa tali silaturahmi antara kita semuanya yang ada di bawah maupun yang ada di atas, saling percaya dan saling menjaga hubungan dengan baik. Semoga nanti kedepannya bisnis MS Glow juga bukan hanya sekedar bisnis, tapi kita membawa kekeluargaan yang baru di dalam bisnis ini. Sementara itu, owner Asa Beauty, Destia Dian Rahmawati berharap dapat memperbaiki bimbingan agar bisnis terus berlanjut dalam waktu lama, serta usaha MS Glow semakin sukses dan penjualan meningkat. Baik, kalau untuk MS Glow itu dia sudah BPOM, kemudian dia sudah ada halal MUI-nya, sudah ada legalitasnya jelas, dan ada kliniknya juga. Jadi teman-teman yang mau treatment, teman-teman yang mau konsul langsung sama dokternya pun bisa. Tapi untuk kita khusus distributornya, jadi kita untuk pusat penjualan produknya, seperti itu. Diketahui, MS Glow memiliki produk terbaru, yakni MS Kit. Dengan adanya MS Kit, diharapkan mampu untuk menjadi skincare semua anak di Indonesia. Tim Kuasa Kata melaporkan.